DPRD Kabupaten Pati Senin pagi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian hasil penyempurnaan evaluasi Gubernur Jawa Tengah tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2020. Sebelumnya, berbagai tahapan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dilalui, diantaranya pelaksanaan rapat di Badan Anggaran DPRD Pati dan selanjutnya disampaikan kepada masing-masing komisi yang ada sesuai tupoksinya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pati tahun 2020 juga telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, pembahasan Raperda ini akan disahkan menjadi Perda. Yang mana terkait pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pati ini disampaikan Saudara Bupati Pati kepada DPRD. Tahapannya pun sudah kami lalui dari Saudara Bupati Pati, kita bawa ke Badan Anggaran. Kemudian di Badan Anggaran kita bahas, kemudian kita sampaikan ke komisi masing-masing sesuai dengan tupoksinya, baik di Komisi A maupun Komisi B maupun Komisi C dan maupun Komisi D. Kemudian beberapa evaluasi dan rekomendasi telah kami sampaikan dan telah kita tindaklanjuti, sehingga mohon izin, mohon dengan hormat pada rapat paripurna ini telah kami sampaikan sebagaimana secara tertulis maupun secara detail pada saat tadi di rapat panggang. Sehingga untuk itu kami mohon izin, kami sampaikan kepada Pak Ketua maupun para Wakil Ketua, seluruh anggota Dewan, maupun APD, tidak perlu kami ulang kembali. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, rapat paripurna gelar secara terbatas dengan protokol kesehatan ketat. Hanya pejabat penting yang hadir di lokasi dan selebihnya mengikuti rapat secara daring. Tim Liputan Parlemen TV Pati.